jangan diganggu. Ah, lihat aja. Ah, tuh. Lihat kakaknya latihan kan? Ah. Ini mau latihan? Ya, latihan apa? Latihan taekwondo. Ini latihan apa? Yang di sana karate. Eh, apa? Silat. Hmm. Yuk, 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 yuk. Ayo, baris yang sama. Baris yang tadi. Yang tadi barisannya. Lihat sini kan lihat. Thank you.
tarik. Bersitu dulu ya. Adek mana? Adek mana? Ayo Arin. Semangat anak hebat. Ayo ayo lari lari. Ayo semangat. Semangat anak hebat. Sih hebat ya. Ayo. Langsung di lapangan. Kami di pantai menapir di
Oh!
indah. Thank you.
Allah. Amin. Harus saling menghargai. Ini bersaudara semuanya. Yang bukan nanti sama anak taekwondo berkelahi. Kalau ada nanti anak taekwondo di luar nanti berkelahi di lapangan nanti sama hukum kalian. Tidak boleh ya. Salam bersaudara sama taekwondo. Termasuk taekwondo di luar bersaudara. Kemudian ilmu yang kalian dapatkan itu bisa menenang, bisa gerakan, itu untuk bela diri kalian. Tidak boleh untuk menjahati orang lain. Ya, tidak boleh menendang temannya, boleh menendang orang tuanya, kakak adiknya. Di rumah harus baik-baik. Semuanya dapat ilmu di sama tahun ini, akhlaknya tetap baik. Jadi anak yang soleh dan soleh ya. Tidak boleh kerangsuk jagoan di sekolah. Dengar apa? Semuanya. Tidak boleh sok jagoan dan tidak boleh sama pengecut. Nah, dibully kalian harus berani kalian. Kalau nanti takut dibully, tidak boleh sombong, tidak boleh kita pengecut. Bersihnya tengah-tengah. Tengah-tengah bersih. Tidak boleh sok jagoan, tidak boleh pengecut. Kalau kalian nanti dijaga orang lain, itulah gunanya. Tidak boleh kalian pakai. الحمد لله رب